Kick off babak yang pertama sudah dibunyikan oleh Wasit dengan tatapan khas tajamnya Pak Haji Ismet. Ancang-ancang dia angkat bola di udara, cepat juga yang postur cukup tinggi. Kembali lagi kita lihat Ismet sudah lakukan jepret. Oh, terus tekan Rico Simanjuntak. Rico jep. Oh ya, ya ampun, bungkus masih serangan untuk Persija Jakarta. Umpan 1-2 cukup berbahaya lagi. Fendri maupun sudah menunggu. Cap. Oh, Ichan. Ada Marco Simic dengan Vlado. Marco Simic jebret. Iya. Tendangan LDR yang masih belum kencang bungkus. Penonton yang hadir ya. Lebih dari 40 ribu bahkan. Benar sekali. Berbahaya Sergio. KRFC sudah melakukan sempurna dia kepada Vlado. Jepret! Ah, sama seperti tadi. Sandi Suta sudah ada di beberapa senti depan penjaga gawang. Kali ini Fendri Mofu pun mengalami. Jarang ada yang support. Betul. Dua hal itu yang sampai teman-teman kelemahan. Jepret kali ini. Simic. Ancang-ancang jepret! Oh. Ternyata Bung menyamping. Iya, terlepas dari tidak menjadi gol. Ini 1 menit tambahan waktu kalian menang 4. Cukup baik kali ini. Kan yang jepret. Ya ampun, kenapa lu? Kenapa Bang Simic? Ya elah, biasanya begitu mau udah pasti meniup fluid, ancang-ancang 3 pemain ini dan jepret. Bebas dari Bayangkara, tapi kalau peluang lagi didapat Bayangkara FC, cutback jepret. Wow, kedutan kaki kiri dalam tadi dari Sang Nikola, hanya tersenyum saja padahal biasa dia marah-marah. Kali ini dia gagal, dia senyum sendiri. Tuju lagi kepada Valentino Kilaugun, berbahaya, cukup baik jepret. Sebuah skema baru nampaknya dilakukan tim dua pemain. Bisa melakukan gerakan segitiga kali ini menuju pada Ramdhani. Makin seru, makin dan makin. Pada Dendi. Jep. Wah, tidak ada orang yang menjemput. Sayang sekali, kemana Nikola? Kemana para pemain lain tadi? Stadion GBK, tolak pinggang dia. Angkat bola maksudnya ke tengah, jepret. Juga sebuah peluang kedua yang berturut-turut didapat oleh Edison setelah mungkin 5 di Jakarta. Masih ada Alsan Simic.